إليه فإن تصدق به لم يقبل منه. Barang siapa orang yang kerjaannya dihasilkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sedekah yang ia keluarkan dari hasil yang haram, maka sedekahnya tidak akan pernah membuahkan pahala. Wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi. Kalau dia menafkahi keluarganya dari uang yang haram, sekali lagi, kalau dia menginfakkan hartanya untuk keluarganya dari hasil yang haram, maka tidak akan pernah diberikan barokah oleh Allah Ta'ala. Wa in tarakahu khalfa dhahrihi fa in zadahu ila an-nar. Wa in tarakahu khalfa dhahrihi kana zadahu ila an-nar. Kalau harta yang haram ini ditinggalkan untuk keluarganya, maka itu artinya dia menyeret keluarganya pula masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Tolong ya diperhatikan ya, jangan dianggap remeh. Wah, saya ini masih muda, nanti aja taubatnya kapan? Taubatnya kapan? Sampai menjamin besok, besok lusa hidup, tidak ada yang menjamin. Kita ini tidak pernah tahu kapan kematian datang kepada kita. Ingat, sampean akan dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala menurut kebiasaan kalian di dunia ini. Ingat, kalian akan dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala menurut kebiasaan kalian di muka bumi ini. Kalau kalian umpamanya kebiasaannya dikiran, salawatan, rezeki halal ia lakukan, walaupun sedikit ia dapatkan dia syukuri, sampean akan mati bisa dalam keadaan berzikir, bisa dalam keadaan salat, bisa dalam keadaan tilawatul Quran. Demikian pula kalau orang tadi mengkonsumsi harta yang haram dari sesuatu yang haram, nanti matinya pasti dari sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi pada saat ia berjudi mati. Bisa jadi dia akan waktu berzina dia mati. Bisa jadi pada saat dia telah menipu orang mati. Bisa jadi pada saat dia mencuri mati. Dan mati yang demikian su'ul khatimah, menjamin orang masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin. Ilahi.